Please like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua. Kenapa gundur? Kita di sini berkumpul disatukan oleh energi cinta. Energi cinta kepada bangsa ini. Dan cinta kita adalah cinta yang tulus, karena cinta tidak pernah berdusta. Jadi jika ada calon yang melakukan over promises, maka dia sedang berdusta. Dan ketika dia berdusta, maka sebetulnya dia tidak punya cinta untuk bangsa ini. Kita di sini melawan sebagai kaum-kaum intelektual, melawan dengan nurani, melawan dengan cinta, melawan dengan kasih, karena kita melihat kecurangan dan ketimpangan itu begitu nyata. Bohong besar kita akan menjadi negara besar dalam 15-20 tahun lagi kalau itu hanya diukur oleh GDP per kapita. GDP per kapita sesungguhnya hanyalah fungsi dari pelaksanaan penata tugasan negara yang baik. Dan itu adalah penghormatan demokrasi dan ketaatan terhadap hukum. Bagaimana kita bisa menjadi negara kaya kalau kita tidak beradab? Dan adab itu artinya adalah demokrasi dan penghormatan hukum. Kasat mata kita melihat bahwa ada proses yang salah, ada proses yang mengingkari hukum, dan itu sudah disuarakan oleh para guru besar kita di universitas-universitas kita. Hari ini kita menyambut kegelisahan guru-guru yang kita hormati itu. Betul, ada proses yang salah, ada kesewenang-wenangan di situ. Dan percayalah, tidak ada kebaikan yang bisa diperoleh dari proses yang salah. Sekali salah, tetap salah. So that's why we are stand up here. Energi itu berasa. Energi cinta adalah energi cinta, energi kasih. Dan kasih itu adalah sabar dan murah hati. Tidak berharap kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.